Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bikin jus pari. Ya kan kebanyakan video yang saya kemarin itu mukbang, mukbangnya ya tidak terlalu anu lah, tidak terlalu menggairahkan lah. Nah di sini saya akan mencoba minum jus pari karena di video YouTuber yang lain itu setiap bikin bikin konten makan-makan itu pasti ada menunya ini. Itu. Ada apa namanya jadi makanan tambahnya itu pari gitu, padahal pari pahit loh, tapi kok bisa mereka tahan gitu makan pari. Makanya di sini saya coba karena saya termasuk penasaran gitu. Kalau misalkan nggak dicoba kan rasa penasaran saya nanti terus bertambah gitu. Nah makanya saya langsung coba di sini. Langsung kembali. Yang pertama-tama nih kita potong dulu, kita potong dulu. Kita potong dulu kecil-kecil. Soalnya kalau misalkan masuk ke blender itu ya. Ini tulangnya besar-besar, cuy. Tulangnya besar. Kita potong kecil-kecil. Saya nggak tahu soalnya rasanya itu saya kurang tahu karena pernah saya bikin mukbang makan apa namanya makan pari tapi saya duluin makan daun pepaya, di situ rasanya muntah ya. Makanya saya di sini cuman mau ngerasain ini doang, jus pari ini doang. Kita ini saya bersihin yang ininya dulu ya, yang apa namanya lubangnya ini dulu ya, yang tulang-tulangnya. Takutnya ya tau lah pahit soalnya, saya pengen coba loh. Oke satu, oh, kita pakai sendok aja ya, kita pakai sendok aja ya. Saya udah penasaran dari dulu juga sih, cuman saya nggak mau ambil resiko untuk minum jus minum makan pari ini atau minum minum jusnya, takutnya terjadi apa-apa nanti saya nggak tahu bro. Cuman kebanyakan saya lihat itu apa namanya ya, banyak yang YouTuber yang menjelaskan untuk khasiat pari ini, katanya ini pari termasuk obat, katanya yang pet-pet itu termasuk obat. Cuman masalahnya kalau misalkan kalau udah masuk ke perut atau tenggorokan itu pengen muntah katanya. Makanya saya ya penasaran gitu, bener enggak. Saya sering nonton YouTuber yang bikin jus pari tapi kok ekspresinya biasa-biasa wae. Saya lihat kayaknya udah biasa makan-makan yang pahit atau apa gitu yang beruntuk ya seperti inilah. Ini udah beda lagi, ini kita buang aja ya. Nah, ini ada berapa biji nih? Yang potongannya yang dari yang 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 potongan, 8 sama yang ujungnya tadi itu. Nah, kita langsung bikin bikin lanjut ya. Bikin jusnya ya. Oke. Kita kumpulin dulu di sini, kita kumpulin dulu di sini. Terus kita ambil blendernya, cuy. Kita ambil blendernya. Saya pengen tahu rasa rasanya itu kayak gimana, cuy. Rasanya kayak gimana gitu. Makanya saya pengen pengen cobalah. Wih. Mohon maaf, cuy. Ini terlalu tinggi deh, tuh. Ya kalau saya lihat pembuatan jusnya nanti saya lihat ya. Kelihatan dulu. Ada yang kecilan tapi ini bisa masuk enggak ya? Tapi harus dipotong kecil-kecil dulu kalau misalkan pengen masuk. Bentar dulu. Saya potong kecil-kecil dulu. Kita potong kecil-kecil biar
nggak kelihatan lagi sih, sorry. Nah, kita potong kecil-kecil aja dulu sih. Yang miring kameranya. Nah, kita potong kecil-kecil. Itu yang bikin pahit sebenarnya yang ini cuy. Yang ini, yang kulitnya ini yang bikin pahit. Sama di dalamnya sama tulang ini. Itu yang bikin pahit. Makanya saya pengen coba gitu. Ah, mudah-mudahan gak ada efek sampingnya sih. Pokoknya bisa masuk rumah sakit nanti. Oke, tinggal sedikit. Udah, tinggal ini aja ya. Yang terakhir. Gua kagak tahu rasanya kayak gimana. Nah, kayaknya hampir sama kayak apa namanya itu, daun pepaya. Saya pernah makan daun pepaya, itu rasanya pahit sekali. Saya nonton tutorial cara apa namanya menghilangkan pahit daun pepaya. Saya rendam pakai garam katanya, saya rendam pakai air, terus nunggu sampai 1 jam atau 2 jam gitu. Ujung-ujung sama aja pahit cuy. Tapi kok yang hebatnya banyak YouTuber yang suka makan daun pepaya gitu sama pare. Tapi kalau saya mohon maaf, tapi di sini saya akan coba pak, saya akan coba. Oke, kalau bisa kelihatan sih, bisa kelihatan nggak? Tadi bisa kelihatan nggak? Oh, sebagian kelihatan. Oke, kita tes dulu ya. Ini dan parenya kita masukin dulu, kita masukin. Ya Allah, gini amat ya. Mudah-mudahan jadi. Oke, terus ini biar enggak, mohon maaf sebelumnya guys ya, biar enggak terlalu pahit gitu, saya masukin sedikit gula gitu, gula pasir sedikit. Ada, jatuh. Oke, saya masukin gula pasir sedikit, terus dimasukin air ya, biar aduk ya. Oke, kita tutup. Siapa yang tahu? Loh, saya agak deg-degan gitu loh. Mau minum katanya yang pahit, apa namanya, pari ini pahit, termasuk pahit juga. Tapi saya pengen coba gitu loh. Perasa penasaran itu pengen coba gitu. Oke, langsung kita belajar. Ini kayaknya udah halus kayaknya ya. Oke, kita buka guys. Kita buka. Ini jadinya kayak gini cuy. Tuh. Ini udah halus deh. Ada bui-buinya juga soalnya bekas blender tadi tuh. Ntar dulu ya. Oke, saya turunin ini dulu. Oke. Ini. Ada gelasnya. Kita ambil gelas dulu ya. Sampai keringetan saya sih. Saking penasarannya saya. Oke, kita buka dulu, kita taruh. Taruh. Kita langsung tuang guys ya. Allahu Akbar, ya Allah. Taruh dulu, saya bersihin ini dulu ya. Ini udah satu gelas full nih. Ntar dulu, saya pengen cicip dulu nih. Saya pengen cicip rasanya kayak gimana aja. Oh. Ya Allah. Pahit. Rasanya pahit sekali cuy.
pahitnya minta ampun ya Allah. Tapi sepengen abisin gitu, sepengen abisin. Saya coba abisin ya. Bismillah, semoga bisa, semoga bisa. Bismillah. Oke guys, kita mulai dulu ya guys ya. Pengen muntah saya sumpah, pengen muntah saya sumpah. Oke okay, oke. Okay. Alhamdulillah. Ini yang pahit ini. Ini rasanya yang pahit ini. Ini lo pasir cuy. Ya Allah. Rasanya juga pahitnya minta ampun ya Allah. Cuman alhamdulillah ini bisa langsung saya habisin cuy. Langsung habis. Cuman ini buihnya doang, buihnya doang. Jangan salah sangka ini cuman buihnya doang. Terus nanti kalau misalkan ada challenge dari kalian, saya terima gitu ya. Tapi jangan yang berlebihan cuy. Kalau masih-masih minum yang ini sama daun pepaya sih gak masalah. Tapi jangan sampai bikin sakit perut gitu. Oke itu aja. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata. Jangan lupa like dan subscribe video saya dan share atau apa gitu kan. Oke itu aja. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.